Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina habibina syafi'ina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Amma ba'du. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa ada manafa'a fi ulumi fi darini amin. Wa yata'ayyanu fihi 'alal qadiri. Dan tertentu padanya pada takbiratul ihram 'alal qadiri atas orang yang mampu. Labzu oleh lafaz Allahu Akbar. Jadi tertentu artinya mesti pakai lafaz Allahu Akbar. Enggak boleh pakai lafaz yang lain. Lil ittiba'i karena mengikut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Awil Allahul Akbar atau juga boleh Allahul Akbar. Kalau tadi kan Allahu Akbar enggak ada alif lamnya. Mau dipakai juga boleh. Allahul Akbar gitu. Tapi kita hemat saya hendaknya yang biasa aja. Yang pada umumnya aja. Wala yakfi akbarullah. Dan tidak cukup akbarullah. Di balik enggak cukup. Wala Allahu kabir enggak cukup. Au azmu au a'zamu Allahu a'zam enggak boleh. Wala enggak boleh juga Ar-Rahmanu Akbaru enggak boleh. Ar-Rahmanu Akbar enggak boleh. Ya, masyaallah ini aturan yang sangat tepat sekali. Mesti Allahu Akbar. Wala yadurru ijlalun biharfin minallahi akbaru. Dan tidak kenapa ikhlalun biharfin minallahi akbaru. Tidak kenapa, tidak madarat, tidak kenapa menselangi dengan satu huruf daripada Allahu Akbar. Selangin. Ya. Jadi tidak kenapa menselakkan satu huruf wala yadru. Ya. Wala yadru wala yadru. Enggak ada lainnya ya. Wa yadru. Wa yadru. Wa yadurru dan menjadi madarat ikhlalun oleh menselengi ya disisipin itu menyisipkan ya selengi itu disisipin biharpin dengan satu huruf min Allahu Akbaru daripada Allahu Akbaru. Jadi di tengah-tengah antara Allah Akbar ada huruf itu yadurru akan jadi masalah, enggak boleh. Wa ziyadatu harfin dan juga akan jadi madarat juga ya. Menandakan satu huruf, menambahkan satu huruf, yughayyirul makna yang merubah ia akan maknanya. Ka maddi hamzati Allahu seperti mad hamzah Allah. Allahu Akbar. Itu enggak boleh. Sebab nanti akan di situ ada dua hamzah ya. Hamzah istifham Allah. Jadi bentuknya pertanyaan apakah gitu ya. Allah besar atau enggak boleh begitu. Wa ka alifin ba'dal ba'i dan seperti alif setelah ba. Dan seperti alif setelah ba. Ya, seperti alif setelah ba. Allahu Akbar itu ya, enggak boleh. Wa ziyadatu wawin dan juga madarat enggak boleh maksudnya ya. Ziyadatu wawin ya menambahkan wawu qoblal jalalati sebelum ayam lam jalalah.
Sebelum lapas jalalah, ya. Wallahu akbar. Wallahu akbar. Itu enggak boleh begitu. Wallahu akbar, ya. Wa takhlilu wawin sakinatin, dan menselengi, menyisipkan wawu yang mati. Ya. Menyisipkan wawu yang mati, au mutaharikatin, atau yang berbaris, bainal kalimat ini, di antara dua kalimat. Ya. Ya, baik yang mati sukun ataupun yang hidup, antara dua kalimat Allah, antara Allah dan Akbar. Allahu Akbar, enggak boleh. Allahu Akbar, Allahu wa Akbar, Allahu wa Akbar, enggak boleh begitu. Jadi enggak boleh Allahu Akbar atau Allahu wa Akbar, enggak boleh. Wa kadza ziyadatu madil alifil lati bainal lami wal ha'i ila haddin la yarahu ahadun minal qurra'i. Wa kadza, dan seperti ini pula, artinya ya dulu enggak boleh mendarat, ya. Ziyadatu madil alif, menambahkan mad alif allati, yang bainal lami, yang ada di antara lam wal ha'i dan ha, ya. Antara lam dan ha, ya, antara lam dan ha. Allah, ya. Ila hadin, kepada batasan, la yarahu ahadun minal qurra'i, tidak berpendapat kepadanya oleh satu orang pun daripada para qurra'i, ya. Enggak ada satu pendapat pun, enggak ada satu pendapat yang membolehkan itu, ya. Ila hadin la yaqulu bi ahadun minal qura, paling puncaknya, ya, ukuran, ya, paling puncak ukurannya, paling tinggi ukuran itu, kata ulama seperti dikutip oleh Syekh Ibnu Hajar, adalah 7 alif, ya. 7 alif paling tingginya. Kalau 7 alif berarti apa? Ya, 14 harokat. Lebih daripada 14 harokat, ya, itu udah ya durru. Ya. Allahu Akbar. Wah, ini dah lebih dari 14 ketuk tuh, ya. Tuh, 2, 3, stok, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Paling banyak. Lebih daripada itu, ya dulu. Ya. Jadi kalau takbiratu ihram itu yang menurut mazhab kita Syafi'i, dia cepat. Allahu Akbar, gitu. Jadi jangan lo, tapi ya orang kita sih enggak sampai begitu lama sih, tapi panjang memang sih lo, tapi enggak sampai sini. Ini peringatan aja, jangan sampai melebihi daripada 14 harokat atau 7 alif. Itu paling tingginya. Kepada batasan yang tidak ada satu qori yang berpendapat itu, berarti ada yang berpendapat sampai 7 alif, ada yang berpendapat begitu. Wa yaduru waqfatun yasiratun baina kalimat ini, dan madarat akan jadi masalah oleh waqaf sebentar di antara dua kalimat. Wala yaduru, ya, tidak kenapa. Ya, waqaf sebentar di antara dua kalimat. Wahya saktatut tanafusi, itulah sakat bernapas. Ini tidak kenapa. Allah Akbar, ya, umpama orang ini napasnya susah ini. Wala domra'i, dan juga tidak madarat domra. Allahu Akbaru.
Mm-hmm.